hari yang sungguh luar biasa. Amin. Dan baru sekali ini saya terima penghargaan yang luar biasa itu. Karena apa? Tadi di kelompok FE itu merayakan hari ulang tahun juga, dan itu sangat kebetulan. Karena tadinya mau diserang, tiba-tiba pindah di sini tanggal 4. Saya tak bilang tahu. Masalahnya apa? Kuenya juga dua. Hari ini miliknya juga dua, di dua kue ulang tahun. Sehingga rupanya baru satu-satunya pengalaman saya dirayakan sehari dengan 4 kue ulang tahun. Satu dari paroki, lalu yang satu tanda kasih dari stasi Gunung Putri. Amin. Terima kasih karena luar biasa. Ini sekali lagi menjadi hari yang luar biasa dan luar biasanya karena apa? Karena Anda mencintai saya dan Anda membutuhkan saya. Oleh karena itu, saya akan lebih mencintai Anda karena saya lebih berdoa. Amin. Silakan Romo. Yuk, siapa Romo? Kepada siapa Romo akan serahkan kue yang pertama? Kedua Romo. Di sini ada Romo Hendri, Romo Alford. Romo Hendri yang gede. Romo Hendri nanti dari klinik semua ke Romo Hendri. Kepada siapa Romo? Pasti kepada keluarga. Dan keluarga saya sekarang ini yang jadi satu rumah adalah Romo Alfon dan Romo. Saya punya otak kecil dan Oskop sudah memberikan otak yang besar dari kedua adik saya ini. Mereka orang-orang muda yang sungguh luar biasa loh. Dan tiga orang yang sekarang ditugaskan ini akan menjadi disebutnya tim pastores yang memang harus bergandeng tangan, satu menjadi satu tangan, satu otak untuk maju berkembangnya paroki keluarga Kudus Cipin. Terima kasih Romo Yano, selamat ulang tahun imamat yang ke-27. Saya ingat 2 tahun yang lalu pas pesta perak, kami berdua juga kebetulan membawakan acara untuk Romo. Dan kami mohon supaya Romo terus bertahan, dan ternyata sampai hari ini dan seterusnya Romo akan bertahan untuk kita. Terima kasih Romo Hendri, kalau punya masih kurang ya benar. Kue ini menjadi tanda kasih sayang yang luar biasa. Tapi sekali lagi saya berharap kita ini semakin erat bergandeng tangan antara pastor dengan pastor, pastor dengan umat, umat dengan pastor. Amin. Amin.